Hai guys, jumpa lagi dengan saya Mbok Chan, Mbok Ewong Sak Paran Paran. Teman-teman, ini adalah lokasi di Causeway Bay di Sugar Street. Nah, ini daerah sebelahnya Sogo ya, di MTR Causeway Bay Exit A, ini dekatnya. Suasana lagi hujan, aduh mau jalan-jalan jadi susah. Aduh, itu lari-lari kepleset nanti. Ini dari kemarin hujan terus nggak berhenti-berhenti. Ini pas hari Minggu, pas libur malah seharian hujan. Dari mulai berangkat sampai pulang malam itu hujan. Dan ini pas hari Mother's Day. Malah hujan terus. Nah, ini pas perempatan ya. Perempatan Causeway Bay antara Welcome Shop, H&M. Nah, kita coba ke depan. Pusing juga sih ya kalau hujan gini mau jalan-jalan kemana-mana susah. Tapi ya tetap aja itu banyak orang yang pada keluar jalan. Di Hong Kong kalau lampu merah ya belum jatahnya pejalan kaki nyebrang, kalau kita nyelonong saja pas ketahuan sama polisi, waduh gawat nih. Kita bisa ditahan, didenda, harus lapor ke kepolisian. Jadi pas hijau jatahnya pejalan kaki boleh jalan, baru kita nyebrang. Nah, ini toko H&M. Lurus ke depan kita menuju ke arah IKEA, arah Victoria Park juga. Biasanya anak-anak ngumpul di taman ya, di lapangan, gelaran. Tapi kalau hujan begini, waduh, pasti pada berteduhnya di bawah jembatan, di pendopo, selu-selan nih. Coba kita lihat, sepanjang pinggir jalan bawah jembatan pasti rame. Anak-anak pada berteduh. Nah, ini Windsor juga adalah salah satu mall ya. Mall besar juga yang di Causeway Bay. Tapi kita nggak masuk. Kita mau lihat pada suasana hujan begini bagaimana nih teman-teman yang biasanya pada nongkrong di lapangan, pada ngapain mereka. Nah, di depan kita itu adalah Victoria Park ya.
Nah, tuh di bawah jembatan. Banyak kan tuh payung-payung itu anak-anak tuh, teman-teman. Pada berteduh tuh di bawah jembatan. Karena di lapangan nggak bisa, hujanan. Tuh kan banyak banget tuh. Oke, sekarang kita belok ke sini. Belok ke kiri, lanjut. Nah, tuh di sepanjang jalan di bawah jembatan tuh teman-teman pada berteduh tuh. Yang biasanya enjoy gelaran di lapangan kayak piknik gitu ya. Kumpul teman-teman, makan gitu kan. Nah, sekarang kalau posisi hujan begini, aduh, repot semuanya. Di mana-mana basah, becek, ya. Nah, kita sampai lagi di Sugar Street. Ini pusatnya toko-toko Indonesia itu di sini nih. Banyak sekali toko-toko Indonesia. Jadi kampung Indonesianya di Causeway Bay itu di sini di Sugar Street. Nah, teman-teman kalau ke Hong Kong jangan lupa nih ya, survei jalan-jalan ke Causeway Bay Sugar Street, akan melihat kampung Indonesia ya. Karena banyak sekali toko-toko dan restoran-restoran Indonesia tuh pada di sini nih bukanya ya.